Assalamualaikum Lur, welcome back to my channel. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membongkar nih guys, ini mesin Honda Grand ini mau saya copot mesinnya, ini ada bautnya di sini. Terus ini mau saya pakai ini untuk membukanya, ini kunci impact brand yang saya beli dulu yang warnanya kuning ini guys. Ini mau saya uji untuk membuka mur dari rangka Honda Grand. Terus ini pakai pengujian juga ini kunci impact brand yang model cordless atau baterai guys. Ini guys, ini mereknya Molar, ini kekuatan 350 newton. Ini mau saya pakai dikombinasi dengan kunci ini guys, ini kunci CRMO yang saya beli dulu di online shop. Oke, ini pakai kunci 14 untuk membuka mur di bagian rangka ya. Oke, kita masukkan dulu. Ini kunci khusus untuk impact brand. Nah, ini disesuaikan. Ini suaranya mantap ya. Oke, kita coba. Oke guys, mudah sekali membukanya ini. Ini ukuran 14. Oke, yang satunya itu di bawah guys. Sebelum itu copot dulu knalpotnya. Kita copot pirnya dulu di sini. Nah, ini posisinya di sebelah sini nggak kelihatan. Oke, sudah lepas. Mudah Lur, ini bautnya udah terlepas semua. Setelah itu copot knalpotnya dulu. Ini baut knalpotnya di sini ya, pakai kunci 10 guys, harus sama 11 ya. Nah, ini Honda Astra Grand-nya ini udah lama nggak kepake, jadi tampilannya udah lusuh guys. Ini mau dilepas mesinnya aja buat dijual. Oke, masih lepas. Oke, ini sudah lepas, tinggal bautnya dilolos ya guys. Ini lolos baut.
Oke lur, terjun bebas. Oke, ini masuk masih. Ini kondisi mesinnya lur, ini lur. Ini mesin Honda Grand 91. Ini lama enggak terpakai jadi seperti ini, guys. Ini karbunya ini merek Lipo. Ini masih ori Honda original. Ini guys, mantap. Nah, ini satu unit mesin ini 500.000. Karena udah rusak lur, ini lur. Oke. Ini kondisinya memprihatinkan karena lama enggak kepake ini, guys. Mantap. Mantap. Ini ada tulisan Honda. Seperti ini. Udah rusak luarnya, tapi dalamnya enggak apa-apa. Oke lur, untuk pencopotan mesin seperti itu mudah sekali. Oke, jangan lupa subscribe ya lur. Terima kasih.